Ini pindang ini. Enggak patah kan. Bino, uang anggaran kayak mau mana sana mau enak, pindang ini. Sing pindang kayak uang pare, uang lor gue pura, gue bisa punah pindangnya. Masak nih sri, raina. Sri. Makasih bro. Maksudnya kalau tak kena maju ke sisan, sesuai bodoh, maik tok, setara ini. Kau nak anak lain tau? Keingan, wayang. Ini lupa iki. Iki. Masuk baru, masuk baru. Jodoh ada rasa sego ya, rasa? Sego no, masak sego. Bisa. Masak piring, sak piring dulu. Iya, no, ras piring-piring ya. Iya, bos. Jangan biru. Oma es, kalau aku rawat rawat. Jauh rasa bawa lemon. Hmm, betul. Best tip. Best tip, nah ini udah jadi lor telur, ini sudah jadi. Halo teman-teman, ini cara membuat kuah pindang atau bubur pindang ini teman-teman. Nah ini bahannya, ini sudah jadi. Dan tak lupa ketinggalannya itu bumbu keluak. Nah ini bumbunya, ini harus dicampurkan semua. Sama istriku ini yang cantik ini, dari namanya Mbak Sarah dari Kota Kudus. Ya diuduk dulu lor-telor. Ya diulek ya, yang halus biar entar rasanya enak. Berani berarti iki apa sere? Sere mau apa bawang putih? Apa bawang putih? Kue sere. Sehingga mau merica. Dan ini bumbu yang terakhir, ini keluak. Nah, ini keluaknya langsung diaduk sekalian, diudek, diulek-ulek sekalian ini biar mantap rasanya. Ini namanya pindang, kuah pindang asli dari Jawa.
Kita pergi yuk. Temo, wes mo. Ini lho cara membuat kuah pindang harus di aus no, mbak lus no kabeh gitu. Iya ya aku nggak bebe ngenen. Mama jane kok dewa iki kok ya rasa aus ngono. Nggo lembute no, ono mirine. Bapite oi, kok sing rada kok kan ya. Ini udah. Oh.